tunggu lagi ya, kira-kira tomatnya lagi udah ya. Hari ini kita masak tomat dengan daging sapi ya. Nah, ini bahan-bahannya. Ada daging sapi sudah dibersih ya. Ini yang final seperti ini ya. Potongnya tipis banget ya buat hotpot atau tapin begitu ya. Oke. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih dan juga ada tomato tentunya sudah dibersih dan potong-potong sesuai selera ya. Dan ini ada bumbunya garam dan gula sedikit dan ada Royco ya. Satu sugar and chicken wajan. Sudah panas masukkan. Sambal bawang putih. Oke, ini udah harum sekali. Masukkan daging sapinya ya. Potongnya sampai matang ya. Matang ya. Ini telah 3 menit kemudian sudah matang ya. Oke, kita sajikan. Nah, nasi ini sudah matang. Tumis tomat dan tumis sapi yang Maria Food Channel. Jangan lupa like, comment, share Maria Food Channel. Terima kasih. Ini dia resep dan tutorialnya, sangat simpel dan mudah sekali ya. See you, love you all, bye.